Assalamualaikum. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang asal-usul Kota Wonosobo. Kota Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Wonosobo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara. Sejarah berdirinya Kota Wonosobo tidak dapat dilepaskan dari kisah tiga pengembara yang masuk ke wilayah ini pada awal abad 17 lalu. Dari Silomerto itu pula sejarah asal kata Wonosobo diyakini bermula. Banyak pihak meyakini kata Wonosobo berasal dari sebuah dusun di desa Polobangan, Silomerto. Dusun bernama Wonosobo tersebut didirikan oleh Kiai Wonosobo. Dusun kecil tersebut hingga kini masih ada dan banyak dikunjungi para peziarah yang ingin berdoa di makam Kiai Wonosobo. Kiai Goblem, Kiai Putih, dan Kiai Wan Heji. Berdasarkan dari cerita rakyat, pada awal abad ke-17, tersebutlah tiga orang pengelana masing-masing bernama Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik mulai merintis suatu pemukiman di daerah Wonosobo. Selanjutnya, Kiai Kolodete berada di dataran tinggi Dieng. Kiai Karim berada di daerah Kali Beber. Dan Kiai Walik berada di sekitar kota Wonosobo sekarang ini. Di kemudian hari dikenal beberapa tokoh penguasa daerah Wonosobo seperti Tumenggung Kartowaseso sebagai penguasa daerah Wonosobo yang pusat kekuasaannya di Silomanik. Dikenal pula tokoh bernama Tumenggung Wiratudha Wonosobo. Salah seorang cucu Kiai Karim juga disebut sebagai salah seorang penguasa Wonosobo. Cucu Kiai Karim tersebut dikenal sebagai Ki Singo Wedono yang telah mendapat hadiah satu tempat di Silomerto dari Keraton Mataram serta diangkat menjadi penguasa daerah ini. Namanya berganti menjadi Tumenggung Jogonegoro. Pada masa itu pusat kekuasaan dipindahkan ke Silomerto. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di desa Pakunceng. Selanjutnya, pada masa Perang Diponegoro 1825 sampai 1930, Wonosobo merupakan salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro. Dengan kondisi alam yang menguntungkan serta dukungan masyarakat yang sangat besar terhadap perjuangan tersebut. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuangan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di Gowong, Ledok, Sapuran, Plunjaran, Kertek, dan sebagainya. Di samping itu, dikenal pula beberapa tokoh penting di Wonosobo yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kekuasaan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Imam Misbah atau kemudian hari dikenal dengan nama Tumenggung Kartosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo, dan Ki Muhammad Ngarbah. Nama yang terakhir ini adalah tokoh penting yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro di Wonosobo. Walaupun perjuangan Muhammad Ngarbah tidak terbatas di daerah Wonosobo saja, melainkan juga di daerah Purworejo, Magelang, Klaten, dan sebagainya. Akan tetapi, keberadaan beliau sangat penting dalam sejarah Wonosobo.
Muhammad Ngarbah bersama-sama Mulyo Sentika memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro menghadang pasukan Belanda di Legorok dekat Pisangan, Yogyakarta. Dalam pertempuran di Legorok tersebut, Ki Muhammad Ngarbah bersama-sama Ki Mulyo Sentika beserta pasukannya berhasil menewaskan ratusan tentara Belanda, termasuk 4 orang tentara Eropa. Mereka juga berhasil mengambil emas lantak. Dalam pertempuran melawan Belanda, Kiai Muhammad Ngarbah berhasil memperoleh kemenangan yang pertama. Atas keberhasilan itu, Pangeran Diponegoro memberi nama dengan sebutan Tumenggung Setyonegoro. Selanjutnya, Tumenggung Setyonegoro diangkat sebagai penguasa Ledok dengan gelar Tumenggung Setyonegoro. Eksistensi kekuasaan Setyonegoro di daerah Ledok ini dapat dilihat lebih jauh dari berbagai sumber, termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah Perang Diponegoro selesai. Disebutkan pula bahwa Setyonegoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaan dari Silomerto ke kawasan kota Wonosobo sekarang ini. Asal-usul nama Wonosobo sangat erat kaitannya dengan banyaknya para pendatang. Menurut peristilahan, Wonosobo berasal dari dua kata, yaitu Wono yang artinya hutan, dan Sobo yang artinya mengunjungi. Kata Wonosobo kurang lebih artinya kawasan hutan yang banyak dikunjungi. Pada awal abad ke-17, agama Islam sudah mulai berkembang luas di daerah Wonosobo. Seorang tokoh penyebar agama Islam yang sangat dikenal pada masa itu adalah Kiai Asmara Sufi, yang dikenal pula sebagai menantu Ki Wiroduto, salah seorang penguasa di Wonosobo. Kiai Asmara Sufi yang mendirikan Masjid Dukuh Bendosari dipercaya sebagai cikal bakal atau tokoh yang kemudian menurunkan para ulama Islam dan pemilik pondok pesantren yang ada di Wonosobo. Pada masa berikutnya seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Syukur Soleh, Kiai Mansur Krakal, Kiai Abdul Fatah Tegalgot, Kiai Soleh Benjil, Kiai As'ari, Kiai Abdul Faqih, Kiai Muntaha, dan Kiai Hasbullah. Demikianlah dari hari ke hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, waktu berjalan terus. Keadaan Wonosobo makin lama makin berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Hari jadi kota Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli 1825. Dan hal ini telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang pleno DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Juli 1994. Dipilihnya tanggal tersebut erat kaitannya dengan peristiwa kemenangan pertama pasukan pendukung Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Ki Muhammad Ngarbah atau Tumenggung Setyonegoro di Legoro. Walaupun serangan yang berhasil itu tidak terjadi di wilayah Wonosobo, akan tetapi peristiwa itulah yang mengangkat karir Muhammad Ngarbah sehingga diangkat menjadi penguasa Ledok dengan gelar Tumenggung Setyonegoro. Itulah sejarah singkat tentang asal-usul kota Wonosobo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!